Hai guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan unboxing lampu sepeda. Namanya Moon Nebula. Seperti ini penampakannya. Ada yang bilang lampu ini cukup recommended, makanya saya coba beli. Oke guys, kita coba unboxing dan kita lihat ada mode apa aja di lampu ini. Oke, isinya ada satu unit lampu sepeda. Lalu di dalamnya ada tiga bracket, 1, 2, 3, dan satu kabel charger dan dua tali pengikat. Oke, oh, kayaknya ada satu lagi guys, manual booknya. Wah, ini ketinggalan. Oke, kalau kita lihat di sini sepertinya bracket yang pertama adalah clip untuk ditaruh di baju ya, atau di tas saat berkendara. Dan lampunya taruh di sini. Lalu bracket kedua ini terlihat untuk ditaruh di seat post guys. Lalu seat post lalu seperti ini. Oke, tali pengikat. Di sini seat postnya. Lalu lampunya taruh di sini. Itu guys. Dan yang terakhir ini sepertinya bracket untuk dipasang pada sepertinya dipasang di saddle guys. Lihat nih ada lubangnya dua. Ini kalau kita kendorin nih, ini bisa keangkat nih yang bagian atasnya. Terus dimasukin ke besi saddle, lalu ditutup lagi, kita kunci. Lalu lampu ini lalu dipasang di sini. Sepertinya begitu guys. Oke, sebelum kita lihat ada berapa mode lampu ini, kita buka dulu guys manual booknya. Wah, di sini kita bisa lihat guys. Di sini ada 4 mode, ada 4 steady mode dan 4 flashing mode. Berarti totalnya ada 8 mode. Lama charge-nya 2,5 jam. Ini guys, modenya guys. Nah, di sini ada petunjuknya juga guys untuk pasang bracketnya. Jadi kita coba langsung. Ya, ini mode flash yang pertama.
Ini mode flash yang kedua. Ini mode flash yang ketiga. Ini mode flash yang keempat. Perbedaannya apa ya, guys? Antara ketiga dan keempat. Sepertinya tingkat kecerahannya ya, guys. Mungkin kalian ada yang tahu, boleh komen di bawah. Ya, ini mode steady yang pertama. Ini mode steady yang kedua. Perbedaannya tingkat kecerahannya, guys. Yang pertama dan kedua, kedua lebih cerah dari pertama. Ini mode steady yang ketiga, dan ketiga lebih cerah dari yang kedua. Dan ini mode steady yang keempat. Oke, keempat paling cerah. Ciamik juga, guys. Semoga ini bisa menggantikan lampu sepeda yang ada. Oke, guys. Jika ada pertanyaan atau kalian mau share info tentang lampu ini, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya supaya saya semangat lagi untuk buat video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.